Halo kan, kembali lagi di channel aku. Aku di sini mau nge-share bagaimana cara menyeting jam di Datsun yang terbaru tahun 2018. Langsung saja. Di sini ada lambang jam. Nah, ini kita setting jam yang di dashboard. Kita tahan, caranya ditahan. Nah, kita setting, kita pasin jam berapa. Kalau pindah ke menit, tunggu sekitar 5 detik. Nah, disitu ditekan-tekan terus buat lambain waktunya. Itu tunggu sebentar. Nah, setelah titik 2 atau bagi itu berkedip, kita klik biar tidak berubah. Kita coba matiin, terus hidupin lagi. Nah, sekarang jamnya sudah terreset. Dan kita coba untuk menyeting jamnya yang di head unit. Ini Datsun yang terbaru tahun 2018. Head unitnya sudah touchscreen. Terus cara menyeting jamnya, kita klik home nih, kita ke setelan, habis itu ke sistem. Nah, di sini ada waktu, kita klik. Terserah ini mau di reset 12 jam atau 24 jam, terserah. Kita coba aja ke 24 jam. Nah, habis itu kita setel ini, diturunin, naik turun, digeser, setting. Terus setting, habis itu kembali. Terus kita atur tanggalnya, tanggal 7 Desember. Kita set itu kembali. Ini untuk zona waktunya ya. Kita dibalikkan. Kalau dibalik plus 8, makanya kita set plus 8 di daerah Kuala Lumpur. Itu kembali. Terus kembali. Kembali. Sekarang sudah terreset settingannya. Sekian tutorial menyeting jam di mobil Datsun Go dan Go Plus terbaru tahun 2018. See you the next video.